Baik, yuk kita sambut kelompok yang pertama yaitu kasus bercanda. Silakan nanti disaksikan teman-temannya dan tiap-tiap kelompok tadi sudah ada lembar penilaian untuk menilai teman-temannya. Baik, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Silakan, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Senin 30 Oktober 2023 akan dilaksanakan sidang cerai gugat dengan nomor perkara 0001/PDT-G/2023 PKKPM antara Rizka Octavia Ramadhani binti Anto Prianto sebagai penggugat melawan Muhammad Rizki Akbar Pratama bin Ahmad Pratama sebagai penggugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang bersidang pada hari ini 30 Oktober 2023 dengan nomor perkara 001/PDTG/2023/PAKPM tentang cerai gugat antara Rizka Octavia Ramadhani binti Anto Prianto sebagai penggugat melawan Muhammad Rizki Akbar Pratama bin Ahmad Pratama sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera diperintahkan untuk memanggil para pihak yang bersangkutan. Kepada penggugat atas nama Rizka Octavia Ramadhani dan tergugat Muhammad Rizki Akbar Pratama dan atau kuasa hukumnya, persilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Sehat yang mulia dan siap. Baik, bagaimana pihak tergugat? Baik, sebelum persidangan dimulai, saya ini pihak penggugat untuk maju memberikan kartu identitas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, apakah benar nama pihak penggugat adalah Rizka Octavia Ramadhani? Tempat tanggal lahir? Kebumen 20 Oktober 2001. Alamat saudara? Jalan Garuda. Pekerjaan saudara? Ibu rumah tangga yang mulia. Agama saudara? Baik. Semoga dapat maju untuk mengambil kartu jadi. Selanjutnya kepada pihak tergugat untuk maju memberikan kartu jadi. Baik, saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, apakah benar nama tergugat adalah Muhammad Rizki Akbar Pratama? Benar, benar. Tempat tanggal lahir? Tahun 2000. Alamat? Adikato Arimulyo. Pekerjaan saudara? Wira swasta di klinik apotek Pratama. Agama? Islam. Baik, tergugat dapat mengambil kartu identitasnya kembali. Saudara penggugat, apakah saudara mengetahui mengapa saudara datang ke sidang ini? Tahu yang mulia, saya datang ke sini untuk menggugat cerai. Siapakah suami penggugat? Iya. Saudara penggugat, apakah benar Anda adalah suami dari pihak penggugat? Iya, benar, yang mulia, saya suaminya. Mengapa saudara datang ke sidang ini? Saya datang ke sini atas panggilan dari kantor agama beberapa hari lalu karena gugatan dari istri saya. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan saudara tergugat,
saudara datang ke sini atas panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang atas perkara cerai gugat antara Rizka Octavia Ramadhani sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Rizka Akbar Pratama sebagai tergugat. Sesuai dengan pasal 56 ayat 2, 62, 82, dan 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pada sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Silakan hakim anggota 1 dapat memberikan nasihat. Terima kasih Yang Mulia. Kepada pihak saudara penggugat dan saudara tergugat, bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Kenapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur ibarat mimpi yang buruk. Alangkah lebih baiknya jika permasalahan yang timbul dalam keluarga diselesaikan secara keluarga. Oleh karena itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala sebagai janji suci yang telah kalian terapkan dulu di Bengkulu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang akan sangat disayangkan jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi, kami harap kepada saudari penggugat dan saudara penggugat untuk mengurungkannya dalam bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi dengan rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Kita lanjutkan sidang ini dengan pembacaan surat gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu saja, maka sidang pada hari ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, bagi saudara penggugat dapat membacakan surat gugatannya. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Agama, kami yang bisa nyalakan di bawah ini, Rizka Octavia Ramadhani binti Anto Priyanto, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan surat gugatan cerai terhadap Muhammad Rizki Akbar Pratama bin Ahmad Pratama, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan keluarga. Namun, sejak bulan Maret 2023, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah. Yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain tergugat tidak dapat memberi nafkah secara benar kepada penggugat karena tergugat tidak mau atau malas atau jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga bersama, dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000 sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp6.000.000. Yang kedua, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam suasana tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan Garuda dan tergugat bertempat tinggal di Adimulyo, dan selama itu tidak ada hubungan lagi. Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kebumen segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amalnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Rizka Octavia Ramadhani dan tergugat Muhammad Rizki Akbar Pratama. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat penggugat, Rizka Octavia Ramadhani. Baik, apakah
saat pihak penggugat ingin merubah atau menambah isi surat gugatan tersebut? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat? Tidak, yang mulia, saya akan mengajukan surat gugatan yang tertulis. Baik, silakan. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tangan di bawah ini Muhammad Rizki Akbar Pratama, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun jawaban atas gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada mulanya tanggal penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2023 ketentraman rumah sama penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain penggugat tidak mematuhi perintah tergugat sehingga sering terjadi cekcok yang membuat penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Yang kedua, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 0 tahun 6 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah kandang karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana dalam kisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan Garuda dan tergugat bertempat tinggal di Adimulyo dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi namun tergugat masih memberikan nafkah. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas tergugat mohon agar Ketua Pengajar Agama Kebumen segera memeriksa dan mengadili. Satu, menolak gugatan penggugat. Dua, batal menceraikan perkawinan penggugat Rizka Oktavia Ramadhani dengan penggugat Muhammad Rizki Akbar Pratama. Tiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat tergugat Muhammad Rizki Akbar Pratama. Apakah saudara tergugat ingin menambah atau merubah isi jawaban surat gugatan tersebut? Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban gugatan dari pihak tergugat? Ya, yang mulia, kami dari tergugat akan mengajukan replik. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Jenderal Manirama, Sesepuh Jenderal Hukum, yang dalam hal ini tindak untuk dan atas nama serta mewakili kepemimpinan hukum dari Rizka Oktavia Ramadhani sebagai penggugat. Untuk dan atas nama penggugat, sehubungan dengan jawaban dari penggugat yang disampaikan dalam perkara perdata nomor 0001 dari PDTG dari 2023 dari PLKPN, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan dalil sebagai berikut. Satu, bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan penggugat tetap pada dalil-dalil jawaban tergugat. Yang kedua, bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan kehidupan dalam rumah tangga. A, bahwa penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan penggugat. Tergugat juga terlalu sibuk, bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Yang kedua, bahwa ada wanita idaman lain yang membuat sikap tergugat. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak mencukupi nafkah dari pengembangan penggugat. Demikian rapat penggugat ini diadakan rapat, semoga terkabul undangnya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Baik, apakah saudara akan mengubah isi replik tersebut? Tidak, yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara ingin mengajukan duplik atas replik yang telah diajukan oleh penggugat? Tidak, yang mulia, tidak perlu berterima kasih. Baik, silakan. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 30 Oktober 2023 bertindak pun dan atas nama tergugat Muhammad Rizki Akbar Pratama. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan duplik atas tergugat yang disampaikan dalam pokok perkara. Pertama, bahwa tergugat
Baik, saudara penggugat dan tergugat, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Terlebih dahulu kepada saudara penggugat, bukti apa yang akan saudara ajukan? Kami dari pihak penggugat ada dua bukti yang mulia. Yang pertama, screenshot akun Instagram milik tergugat yang berisi foto kemesraan tergugat dengan wanita di dalam yang kami dilihat. Yang kedua, video instastory yang berisi kemesraan tergugat dengan wanita di dalam lain yang kami ditanda P2. Dan kami juga menghadirkan dua orang saksi yang berisi. Baik, kuasa hukum dapat maju untuk menunjukkan bukti. Baik, lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Bukti apa yang akan saudara ajukan? Saksi, maka selanjutnya akan diundang dari pihak saksi tersebut ke dalam ruang sidang ini. Untuk saksi penggugat, apakah sudah siap? Baik, untuk saksi tergugat, apakah sudah siap? Baik, kepada panitera dapat diperintahkan untuk memanggil para saksi. Kepada para saksi, silakan masuk ke persidangan. Baik, para saudara saksi, apakah saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara dapat maju untuk memberikan kartu identitas. Saudara saksi satu penggugat atas nama? Saksi dua penggugat atas nama? Saksi tergugat atas nama? Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara-saudara bersiap untuk disumpah? Ya. Baik, kepada hakim anggota 1 dan 2 dapat memberikan sumpah. Silakan saksi ikuti perkataan saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa. Saya bersumpah bahwa. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukuman dari Allah SWT. Baik, saudara saksi berani sumpah, kalau melihat jawaban saudara saksi berani sumpah untuk mengatakan apa sendiri. Jadi apa yang saya katakan tadi haruslah sesuai dengan kenyataan, jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nanti terjadi perceraian akibat keterangan palsu yang saudara berikan, apa Anda lah yang akan bertanggung jawabkan yang dia dapatkan. Baik, para saksi telah disumpah. Tolong untuk saudara saksi dari penggugat dapat duduk di kursi pemeriksaan dan saudara saksi tergugat dapat kembali ke tempat duduk. Baik, untuk hakim anggota 1 dapat memasukkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk saksi satu penggugat. Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan kedua orang? Iya, karena bapak saya juga sering bercerita kepada saya. Bisa dijelaskan bagaimana ceritanya? Jadi pada awal tahun 2022, rumah tangga keduanya
keberatan. Apa-apa ini? Dia selalu ada-ada. Sudah-sudah, ini persidangan. Yang tergugat tidak boleh ribut seperti itu. Harap untuk mematuhi peraturan persidangan yang ada. Harap tenang agar sidang ini dapat dilanjutkan. Apakah pihak tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan bagi anggota satu dapat melanjutkan. Dia membuka warung kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Soal keberatan yang mulia. Silakan. Sudah jelas-jelas saya yang menafkahi kedua anak saya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Buktinya di jail. Kamu jelas-jelas kemenangan pusing untuk bumi. Jangan dibayar. Kurang ajar, weh. Sudah-sudah, pokoknya tambah panjang ini gimana ceritanya. Saudara sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi, tetapi malah bikin ribut. Saudara mohon untuk mematuhi peraturan dan tenang. Mati? Mati ya, Mbak. Baik, dilanjutkan. Setelah ditinggal selama 6 bulan, apakah ada upaya dari penggugat menghubungi tergugat untuk berdamai? Ya, Yang Mulia. Rizka sering mencoba untuk meminta maaf dan minta kejelasan dari tergugat. Namun tergugat sangat susah untuk dihubungi. Bahkan parahnya, ketika didatangi ke rumahnya, selalu ada wanita muda yang keluar dari rumahnya dan berkata kalau tergugat sedang tidak berada di rumah. Siapa wanita muda tersebut? Karena dalam kurun waktu 6 bulan ini tidak mungkin kalau tergugat tidak bermain di belakang. Saya sengaja mencari tahu di media sosial dan menemukan bahwa terdapat foto berdua dengan wanita muda itu. Baiklah, pemeriksaan dari saudara saksi penggugat telah selesai. Bagaimana tanggapan dari saudara tergugat? Apakah ada sanggahan atas pernyataan yang telah dikemukakan oleh saksi? Oke, Yang Mulia. Saya merasa apa yang dikatakan oleh saksi itu hanya dibuat-buat dan atas suruhan oleh penggugat. Saya masih tidak percaya omongan saksi itu benar. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak mau mendengar omongan dia lagi karena saksi itu benar. Baik, kepada para saksi penggugat dapat kembali ke tempat duduk dan tolong kepada saksi dari pihak tergugat dapat maju ke depan. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian dari saksi pihak tergugat. Untuk hakim anggota satu dapat memberikan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Apakah ada masalah yang disebabkan oleh penggugat sehingga pihak tergugat mematahkan yang dimaksud oleh saudara. Baik, bagaimana hakim anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Pemeriksaan daripada saksi tergugat telah selesai. Apa pak ada sanggahan dari pihak tergugat? Baik, saudara dapat kembali. Baik, karena pihak tergugat dan pihak tergugat tidak merasa keberatan atas keterangan para saksi,
Maka sidang ini kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan. Kesimpulan pertama akan disampaikan oleh kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membaca kesimpulan. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Fiska Octavia Ramadhani selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini menyatakan kesimpulan. Satu, penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat. Dua, penggugat telah memberikan bukti-bukti dan menghadirkan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Tiga, mohon kepada majelis hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dan mengabulkan gugatan penggugat. Empat, atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang diajukan. Baik, untuk saudara kuasa hukum dan gugat, apakah saudari sudah siap untuk membacakan kesimpulan? Silakan. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Rizki Akbar Pratama, selanjutnya disebut sebagai dengan ini menyampaikan kesimpulan. Satu, tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan tergugat. Dua, tergugat telah memberikan bukti-bukti dan menghadirkan seorang saksi untuk menyampaikan dalil-dalil permohonan. Tiga, memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan tergugat. Empat, atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka keputusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulan, maka dari itu majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis hakim sesuai dengan pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004 untuk memberikan putusan. Baiklah, sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis ingin bertanya kepada pihak penggugat, apakah penggugat tetap ingin menggugat cerai suami penggugat? Bagaimana pihak tergugat? Apakah bagaimana tanggapan Anda? Saya masih berharap istri saya mencabut gugatan cerai saya, karena saya masih ingin cerai istri. Baik, kalau begitu kita lanjutkan persidangan pada kali ini dengan pembacaan putusan. Maka diperintahkan untuk para pihak yang bersangkutan untuk memperhatikan isi putusan. Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, majelis hakim telah menasihati penggugat dan tergugat agar pun kembali membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah bahwa penggugat memohon agar diceraikan oleh penggugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik. Menimbang bahwa dengan demikian maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dan tidak pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan hormat sebagaimana tujuan perkawinan yang telah ditentukan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 juga pasal 3 kompilasi Islam serta Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Baik, memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini. Menetapkan 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu bayi Sugro tergugat Muhammad Rizki Akbar Pratama terhadap penggugat Rizka Octavia Ramadhani. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000.
Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin 30 Oktober 2023 oleh kami, Alwan Salih Isyaf Febriansyah, SHI, sebagai ketua majelis hakim, Muhammad Ferdian Samudra, SHI, dan Bibit Asti Safa Khairunisa, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota. Terima kasih. Baik, bagaimana pihak penggugat, apakah pihak menerima putusan pada sidang kali ini? Saya terima. Bagaimana pihak tergugat? Dengan berat hati saya menerima. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas dengan putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Terima kasih. Sidang perkara gugat cerai nomor register 001/PTTG/2023/PA/KBR pada hari ini, Senin, tanggal 30 Oktober 2023 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.